Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain persoalan Girindra Wardana, juga ada persoalan lain ya, misalnya adalah persoalan Brawijaya. Nah, persoalan Brawijaya ini berkaitan dengan tradisi sejarah yang ditulis di Jawa Tengah oleh para pujangga Jawa Tengah, khususnya pada Babad Tanah Jawi. Di dalam Babad Tanah Jawi memang ada 7 orang raja yang diidentifikasikan dengan Brawijaya 1 sampai 7. Ya. Yaitu yang pertama adalah Joko Sesuruh ya dalam Babad Tanah Jawi, kemudian yang kedua Prabu Anom, kemudian yang ketiga Arda Ningkung, kemudian yang keempat Hayam Buruk, dan keempat Lembu Amisani, keenam Bratanjung, dan yang ketujuh adalah Raden Alip. Nah, penamaan Brawijaya itu kita juga menjadi apa? Menduga-duga dari mana sebenarnya nama Brawijaya itu. Nah, Brawijaya itu kemungkinan besar berasal dari kata Badara Wijaya. Dari kata Badara kemudian disingkat menjadi Bra, sehingga kemudian dilekatkan dengan nama menjadi Brawijaya. Nah, Brawijaya yang pertama itu dianggap sebagai pendiri wangsa oleh para sejarawan yang menggunakan sumber Babad Tanah Jawi. Nah, padahal pendiri Majapahit di dalam catatan sejarah yaitu Nararya Sanggramawijaya. Itu di dalam Pararaton disebut Raden Wijaya. Tidak pernah disebut dengan Brawijaya. Di dalam negara Kartagama disebut Dyah Wijaya. Dan yang jelas bahwa Nararya Sanggramawijaya yang menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana tidak pernah mengaku dirinya sebagai pendiri wangsa. Karena dia masih mengakui bahwa dirinya adalah keturunan wangsa Rajasa atau wangsa Girindra. Jadi kalau kita mengidentifikasikan raja-raja yang bernama Brawijaya menurut Babad Tanah Jawi dengan raja-raja yang tertulis menurut sumber-sumber Pararaton, Negara Kertagama, dan prasasti-prasasti Majapahit, memang tidak pernah ketemu ya. Artinya kita akan mengalami jalan buntu. Karena memang antara keduanya tidak ada titik temu ya. Jadi kemungkinan besar memang penulis Babad Tanah Jawi di Jawa Tengah sudah terputus dengan penulisan tradisi sejarah yang berada di Jawa Timur. Nah, memang ada pendapat yang lain ya yang mengatakan bahwa Brawijaya itu diambil dari Kertawijaya. Jadi Dyah Kertawijaya. Jadi memang ada nama Dyah Kertawijaya sebagai Raja Majapahit itu ya, yang menggantikan Sugita itu kan. Nah, ini juga oleh ada pendapat yang mengatakan bahwa Kertawijaya ini adalah Brawijaya 1. Sehingga nanti kalau diurut ke bawah Brawijayanya sampai 6 saja. Tetapi kelihatannya identifikasi ini sebenarnya tidak cocok atau tidak sesuai ya. Bahkan kalau ada yang berpendapat bahwa terutama Brawijaya yang terakhir adalah berasal dari nama Dyah Ranawijaya, karena ada yang melihat bahwa Ranawijaya ini adalah raja terakhir Majapahit yang menurut berita Portugis disebut Batara Vijaya. Nah, ini pun sebenarnya juga kemungkinan bisa diterima, tetapi sulit sekali kalau dia dikatakan sebagai
Brawijaya yang ketujuh. Ya, tapi ada juga yang menyebut dia Brawijaya yang keenam. Jadi memang kalau diidentifikasikan dengan Brawijaya, raja-raja Majapahit menurut sumber-sumber prasasti, negara Kertagama dan apa? Wararaton memang tidak relevan. Sehingga tokoh Brawijaya itu sebenarnya hanyalah tokoh legendaris, tokoh ketoprak, tokoh drama Jawa Tengah yang ditulis oleh pujangga Jawa Tengah yang sudah tidak mengenali lagi sejarah di Jawa Timur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.